Suatu hari, Umar bin Khattab pergi dengan maksud membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang menasehatinya untuk membatalkan niatnya tersebut. Nu'aim juga mengajaknya untuk menemui saudarinya, Fatimah binti Khattab, dan iparnya, Sa'id bin Zaid bin Amr, yang telah masuk Islam. Saat tiba di rumah Fatimah, Umar mendengar Khabbab bin Al-Arad sedang membaca Al-Quran. Bacaan tersebut menyebabkan hatinya luluh dan ia memutuskan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan masuk Islam. Dalam riwayat lain, ketika hendak mencari teman-temannya untuk minum khamr, Umar tidak menemukan mereka. Ia kemudian pergi ke Ka'bah untuk tawaf dan di sana ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat. Terkesan dengan kekuatan doa Nabi dan keindahan bacaan Al-Quran, meskipun awalnya keras menentang Islam, Umar menjadi iba ketika melihat kondisi umat Islam yang meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka karena disiksa dan dianiaya. Saat hendak berangkat ke Abyssinia, Umar bertemu dengan Umi Abdullah binti Abi Hismah yang memohon doa agar Allah selalu menyertai rombongan yang hendak berangkat. Kejadian-kejadian inilah yang akhirnya membawa Umar bin Khattab kepada kebenaran Islam dan menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.